Aku rela hadapi semua, ku buka hati seluas samudra. Lelahku sembunyi di balik senyumku. Wahai purnama, berilah aku terang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Kita masih di konser satu dekadenya Lesti Kejora tanggal 5 Oktober kemarin. Dan dua episode kemarin kayaknya kita udah ngebahas yang opening tuh yang sesundaan. Habis itu lagu Kejora. Dan kali ini masih single-singlenya Lesti atau lagu-lagunya Lesti. Dan kali ini di medley 3 lagu jadi satu. Ada lagu Insan Biasa, habis itu lagu Tirani, habis itu lagu Purnama ya. Kan kalau Insan Biasa sama Tirani ini sering banget dinyanyiin sama Lesti kan. Di Indosiar sering, off air juga sering dinyanyiin sama Lesti. Nah, satu lagu ini nih, lagu ketiga nih yang jarang banget dinyanyiin sama Lesti. Lagu Purnama nih ya. Bener-bener jarang banget Lesti nyanyiin. Pernah tapi jarang ya. Dan ini di medley jadi satu. Gimana cara nge-medley-nya biar nyambung satu sama lain, lagu ini gak ngejomplang gitu ya. Jadi buat subreaker aku nih yang pengen nonton full videonya, langsung aja ke channelnya Glow Edy. Sikat ya, subrek juga channelnya Glow Edy ya. Makanya langsung aja kita tontonin Lesti Kejora nyanyiin 3 lagu medley sekaligus. Insan Biasa, Tirani, Purnama. Pakai baju hijau semuanya, cantik banget. Aduh. Gila ini Lesti Lovers. Kayaknya bukan Lesti Lovers doang sih yang nonton. Semua lah ya, aku bilangin bukan Lesti Lovers aja. Yang nonton semuanya gila pada nyanyi. Sampai Lesti itu nggak nyanyi, kasih kesempatan buat yang hadir di sana buat nyanyi. Pikiranku tak sama. Ini lagu, gimana ya ngomongnya? Lagu Lesti itu yang dinyanyi sama Lesti itu semua tuh ada ceritanya di balik itu. Kalau lagu ini semua pasti tahu lah ya cerita di balik itu. Dan aku suka banget lagu ini sampai aku cover juga lagu ini sama Raiga. Ini benar-benar lagu yang bikin aku juga. Ah, suaranya. Aduh. Di sini benar-benar Lesti kasih kesempatan banget buat yang hadir di sana buat nyanyi bareng. Beberapa kali kita lihat ya Lesti nggak nyanyi kan. Dia kayak ngasih kesempatan aja buat yang nonton di sana buat chill bareng, nyanyi bareng. Dia paling ngambil sedikit-sedikitnya aja. Ah. Aduh, ku buka hati. Aduh, tadi bagian itu tadi. Ku buka hati. Itu enak banget. Bisa berubah.
Aduh. Selamatkan cinta kita dari badai prahara. Bagian praharanya enak banget. Dikasih jeda sedikit sama Lesti. Aduh, duh, 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 duh. Semuanya pasti terngiang-ngiang lagu ini dulu waktu dikeluarkan. Oh, lagu aku banget ini. Hei, suaranya. Aduh, pertengkaran di antara kita. Habis langsung diambil sama Lesti Lovers semua yang ada di sana. Ini semua pasti puas banget kemarin yang nonton di sana. Bisa nyanyi bareng semuanya. Aduh. Hilang. Aduh, duh, 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 duh. Boleh stop dulu gak sih? Lelaku sembunyi. Bagian tirani. Setiap bagian itu aku selalu suka. Sementari. Karena itu butuh power banget kan di situ kan. Penekanannya harus lebih kenceng di situ. Masih ada. Oh, enaknya nyanyi bareng di sana. Aduh, seru banget bisa nyanyi bareng di sana ya. Ini lagu Purnama nih udah lama banget ya. Lesti juga masih belum pakai hijab kan lagu ini. Ini single single keberapa Lesti sih kalau Purnama nih, kalau boleh tahu ya? Ayo dong Lesti Lover, ini single keberapa ya Purnama ya? Enak. Lesti tuh kalau bagian penekanan-penekanan gitu tuh enak banget tau. Kayak tadi lagu Purnama, Purnama. Lagu apa sih tadi yang kedua tadi? Tirani. Aduh lupa. Lagu Tirani kan ada penekanan juga. Terus Purnama ini kan bagian kalau penekanan-penekanan gitu enak banget. Dia nyanyi sedikit-sedikit ya, nggak banyak gitu, full satu lagu, satu lagu. Tapi enak banget.
Nissan biasa ini. Nissan biasa ini. Ya kan, Nissan biasa kan? Maafkanlah. Oh. Aduh duh. Gila ya. Nissan biasa, terus tadi Tirani, habis itu Purnama. Perpindahannya sama sekali nggak kentara banget. Bener-bener kalau orang nggak tahu nih ya lagu ini, mungkin baru tahu Lesti sekarang gitu ya, atau ya sekarang-sekarang lah ibarat kata nggak ngikutin Lesti dari awal Kejora dulu, awal di DA1. Dikira nih ya, ini lagu, tiga lagu ini adalah satu lagu kalau orang nggak tahu. Karena perpindahannya smooth banget. Jadi kayak satu lagu, kayak bukan tiga lagu dijadiin satu lagu gitu. Saking smoothnya perpindahannya. Dan tadi yang bagian endingnya, gimana sih tadi yang endingnya lagu Insan Biasa, terus disambung lagi tadi Tirani, terus Purnama, sedikit tuh endingnya. Tapi bener-bener yang ternyata cakep ya kalau disatuin kayak gitu. Tiga lagu ini disatuin tuh nyambung gitu, nyatu tiga lagu ini. Dan di lagu ini aku liatin Lesti memang kayak gak bernyanyi secara utuh semuanya, tapi bener-bener kayak ngasih kepuasan banget buat Lesti Lover, buat semua yang hadir di sana, buat nonton konsernya dia, buat nyanyi bareng gitu, mengingat masa lalu atau mengingat flashback lagu-lagu Lesti yang tiga ini ya. Lihat dong semuanya nyanyi bareng, dan sukanya juga Lesti juga nggak egois, nggak dia nyanyi sendiri bodo amat gitu, ibarat kata mereka mau nyanyi gitu yang nonton di situ. Tapi menurut dari awal juga Lesti udah ngasih kesempatan banget buat yang hadir di sana buat nyanyi. Kalian bisa dengar sendiri tuh suaranya kenceng banget. Dan Lesti memberikan mikrofonnya buat nyanyi bareng. Itu best sih. Ini konser gitu, nggak egois buat nyanyi sendiri, buat pamer suaranya. Tapi di sini Lesti memang konser sekekeluargaan kali ya. Ya udah kita fun, seneng bareng. Kalian yang seneng yang hadir, Lestinya seneng gitu. Bener-bener nih puas banget yang hadir di sana nyanyiin tiga lagu ini full dari awal sampai selesai nih ya. Dan thank you juga nih yang nonton video aku dari awal sampai selesai. Kita lanjut lagi. Habis ini lagu apa? Aku juga bingung nih. Tolong kasih dong rekomendasi lagu apa setelah ini ya. Karena aku kayaknya banyak banget lagu yang bakal diraksin dan aku bingung mau yang mana duluan. Kalian boleh komen di bawah lagu apa ya, apa belibet dah. Atau di Instagram aku juga boleh ya. Atau ada di atas tuh. Atas ini ya. Jangan lupa juga subscribe channel aku, loncengnya juga nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.